بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du Kau muslimin wal muslimat Saudara saudariku yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam sebuah hadis rasulullah s.a.w bersabda Iza ja'a ramadhan futihat abu abul jannah Wa abu abul jahin Wa suffidati Apabila telah tiba bulan ramadhan maka dibukalah pintu-pintu surga yang sebelumnya tertutup, dan ditutup pintu-pintu neraka yang sebelumnya terbuka. Dan para setan dibelenggu. Sebagian orang mempermasalahkan hadis ini. Dia mengatakan, katanya, "Setan dibelenggu, tapi kenapa masih ada beberapa orang?" di antara kaum muslimin yang terjerumus di dalam dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah berarti bahwasanya hadis ini salah? Apakah berarti Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdusta? Ya, jawabannya tentu tidak. Para ulama telah menjelaskan kepada kita, di antaranya adalah Imam al baihaqi dalam kitabnya Fadha'ilul Awqat dan juga Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Hakikatus Siam bahwa maksud dari hadis ini yaitu setan dibelenggu ya bukan setan mati artinya dia tetap menggoda dan berusaha menggelincirkan anak manusia ke dalam dosa hanya saja tidak sekuat dan tidak sebebas seperti di bulan-bulan yang lainnya. Jadi bukan suatu hal yang aneh kalau kemudian ada sebagian saudara kita yang masih terjerumus di dalam dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun di bulan Ramadan. Karena setan tetap masih ada, dia nggak mati. Hanya dibelenggu, dirantai. Dia tidak leluasa dan tidak bebas seperti bebasnya dia di bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena kaum muslimin di bulan Ramadan, Ya, sibuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka uh, sibuk dengan puasa, sibuk dengan salat, sibuk dengan membaca Al-Qur'an, sibuk dengan sedekah dan sibuk dengan aktivitas-aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ya pada bulan puasa banyak kaum muslimin yang mengerem dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Sehingga walaupun ya kita akui memang ada orang-orang yang melakukan dosa tapi tidak sebanyak di bulan-bulan yang lainnya. Ya. Oleh karenanya, kaum muslimin wal muslimat, rahimani warahimakumua. Kita harus memahami hadis ini dengan pemahaman yang benar seperti pemahaman para uh, ulama, ya. Jangan uh, gegabah di dalam menyalahkan jangan gegabah dalam memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman dangkal kita sehingga menyalahkan Nabi, menyalahkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena dianggap tidak sesuai dengan fakta dan lain sebagainya. Ya, semoga dengan penjelasan singkat ini kita bisa memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dengan benar dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus melindungi kita dari godaan-godaan setan sehingga kita bisa bersemangat dalam beribadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Ya, semoga penjelasan ini bermanfaat ya. wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.